mencoba kembali. Satu percobaan, sodorkan tiga kali ini. Satu percobaan sekarang, masih bisa dikembalikan, sodorkan kembali. Kembali lagi, kembali sodorkan, ada bulan kembali. Kembali terbaca kali ini, Leo! Ke belakang, satu konsentrasi maksimal. Aktif kali pantai, kali ini bergerak ke belakang. Banyak seorang Wilda dari BB Potaste yang pernah sering malang melintang di perbola bola Arkam Nusantara. Seorang Wilda, Wilda lepas, apa yang terjadi? Melintang perintah untuk lawan ini 1-0. 1-0 pecah. Poin nampaknya di RS sudah habis di set yang kedua. Kali ini lawan-lawan satu center, seorang Wilda bergerak ke belakang. Mundur ke belakang, serangan lepas, Dina ke tengah, Wilda apa yang terjadi saat ini membantu. Sorong saja kembali, satu peribol, angkat tinggi sampai di sana, Arepa. Satu tusukan memang sangat sulit untuk kembalikan satu peribol di sana, Arepa kembali menggeser poin 2-0. Iya, si Ajung senangnya. 2-0 kembali bersebut, Dina dari RS dan Jamis. Yang mana satu center dari backup, Porta Kompeten Jamis, seorang Wulan. Apa yang terjadi, ada Wilda angkat kembali. Satu center dari BB. Nah, banyak Kaila kembali menggeser poin 3-0. 3-0 kembali Bulan bergerak ke belakang. Timbang-timbang adikku saya memberikan satu ancaman. Ada Wilda apa yang terjadi? Lagi dan ada Iyo. Bagian karena iya, karena lumayan yang thumbnail aja. Kembali ke belakang. Bakti mau adikku saya di melihat cek kembali perlawan. Cukup pada satu penyelamatan, apa yang terjadi? Satu hentakan saja kembali masih jinak ke tengah lawan. No! Sayang tangan Yong kali ini. Terlalu panjang keluar lapangan sehingga Pei kembali bergeser untuk RS Bunda Ciamis 5-1. Hoi kali ini sudah percobaan kembali, saudara kanan ada siapa di sana bos? Satu kali ini satu penempatan poin nomor punggung satu dari anak-anak BB menghasilkan poin kembali menjadi 2-5. Lanjut lagi berkekangan dengan BB, saudara kanan kembali ada siapa di sana? Kali ini Rina coba masih bisa dikembalikan, gerakipu kali ini masih terbaca, saudara kanan kembali Priska kali ini mendapatkan poin tempat yang kosong sehingga poin kembali bertambah untuk anak-anak RSO menjadi 6-2. Kali ini mundur ke belakang nomor punggung 12 jatuhnya ada Priska namanya. Kali ini mencoba satu ancaman ke belakang, sodorkan Wilda kembali, ada siapa di sana? Satu hentakan umur 13 terbaca kali ini kembali ring berarti kembali terbaca kembali sodorkan kembali. Namun masih bisa disamakan sodorkan kembali satu percobaan dengan ring kali ini masih bisa disamakan sodorkan kembali ada Priska di sana kembali satu pek menghasilkan poin kali ini satu semi back nomor punggung. Masih kali ini satu percobaan kembali ada Liang di sana mencoba gerak di pun namun terbaca kali ini tertutup dikembalikan sehingga poin kembali bertambah untuk anak-anak pide kali ini menjadi 3-7. Liang kali satu percobaan nah kamu bisa iya sih di sana sorotan kembali ada Rini kali ini. Satu percobaan dari tangan Rini menghasilkan poin kembali untuk anak-anak RSO menjadi 8-3 kali. Lepas kembali menurut kebakang walaupun 10 kali ini siapa dia mencoba kembali sorokan. Ada siapa sehingga dia mencoba kembali. Namun kali ini di kandang yang rupa-rupanya satu percobaan hantar pada bolong.
10 sehingga poin kembali bersama untuk RSU menjadi 9-3. Masih kali ini ada yang diserang sorakan kembali. Satu bola cepat kali ini rupa-rupanya melebar sehingga poin kembali bertambah menjadi 10-3. Baik, kita ingin mata kelabangan masih dengan serang bertembak. Kembali bergerak ke belakang satu atlet muda kepunyaan dari kota impian Indonesia yang kali ini berkolaborasi bersama RS dan Jamis. Nampaknya kembali menggeser poin 11-3. 11-3 dan punya 8 poin kali ini tertinggal cukup jauh PB. Kota Tasik Malaya di set yang kedua. Bagaimana kembali nampaknya racikan-racikan perlu diberikan oleh pelatihnya masing-masing yang paling kali ini set yang pertama unggul dari RS dan Jamis. Luar biasa memang kedua tim nampaknya memperlihatkan satu permainan yang cukup menarik. Nampaknya Bapak Wasit kembali telah memanggil kedua tim kembali untuk melanjutkan jalannya di set yang kedua. Yang mana bola masih ada di tangan Reva. Kembali bergerak ke belakang satu persen tersenang senang Reva Pak. Satu percobaan yang sejenak di tangan Sari berangkat tinggi Nara. Satu percobaan ini cukup dari terserang Nara kembali menghasilkan satu pukulan. Sampai kembali pada geser 4-7. Kembali serang Firan bergerak ke belakang. Tiba-tiba adikku sayang lewat tertinggal 7 poin Firan dengan satu jumping serve yang dilakukan. Angkat tinggi bagaimana anjay. Memang terlalu tangguh tapi masih dapat diselamatkan dengan baik bagaimana. Oh, terlalu panjang keluar apa yang terjadi. 3 poin kembali bergeser menjadi 5-11. 5-11 kembali Firan bergerak ke belakang. Satu konsentrasi maksimal melihat titik lemah di lawan. 1, 2, 3 dilakukan lepas. Cukup baik kita lihat bagaimana anjay. Terus. Cukup pulang serang ini dapat penuh. Aing terus aja. Kembali bergeser kali ini 6-11. 5 poin untuk menyamakan BB Kota Tasik Malaya lewat serang Pirani kembali bergerak belakang. 2-3 konsentrasi maksimal lepas. Tidak ketengah lewat kapan. Kapan ini? Kapannya 1 poin bisa kembali serang Haipa kembali bergeser poin 7. Ayo kan tenang tenang ya. Tinggal 4 poin RS Muda Jamis untuk kesempatan kedudukan di set yang kedua. Yang mana tadi di set yang pertama PB Portas Bay dapat memimpin dan kali ini berbalik tertinggal 4 poin. Kembali Firani bertahan. Oh menang iya. Yang satu konsen terbelak sebab melihat ketika kembali lawan dengan servis dia lakukan. Ada satu risiko berbalik. Satu gaya Parea sekolah quick nampaknya ini nomor punggung 11. Nampaknya serangan Lucy kembali menggeser poin 12-7. 12-7 kembali Rini bergerak ke belakang. Timbang tuang tikus saya 1-2-3 konsentrasi maksimal Rini. Lepas sudah dapat diserang apa yang terjadi. Satu servis cukup menarik, satu penempatan yang cukup baik diserang Rini. Kembali menggeser poin 13-7. 13-7 nampaknya 6 poin unggul RS dan Jamis. Kembali serang Rini bergerak ke belakang lepas. Pada saat ini Ronaldo akan hai, apa yang terjadi? Luar. Luar biasa. Benar-benar. Apa kemenangan dari PB? Ke belakang dari sisi kanan bisa ngapung tidak bisa ikut saya lepas. Tidak dengan satu risi cukup baik angkat ini. Oi. Satu penempatan yang cukup baik masih dapat dibaca apa yang terjadi. Satu rekaman saja satu serangan cukup menarik satu umpan serang dalam kembali menggeser poin 9-13 kembali 4 poin tertinggal kembali percobaan dari PB ada satu risiko cukup baik angkat tinggi ulang satu pukulan dari Haifa kembali menggebut jantung pertahanan lawan kembali menggeser poin 14-9 nyetong gede-gede atau ganjel nanti kembali merpung 11 satu kuikat tanpa rekan sedikit buat pemain Lucy bergerak ke belakang dengan satu pasien tersemaksimal satu servis apa yang terjadi kali ini satu servis satu rigid atas seorang Winda menghasilkan poin satu untuk lawan 15-9 masih kali ini dobar tung 11 konsentrasi dia. Masih satu ancaman kami berikan. Woi! Kali ini sulit untuk dikembalikan. Sehingga poin kembali bertambah untuk anak-anak. RSU menjadi 16-9. Masih kali ini berubah belakang. Konsentrasi kali ini 20-11
mencoba setelan sama satu kembali umpankan. Masih bisa dikembalikan kembali saudara kembali. Satu percobaan akan kembali terbaca ada siapa di sini. Delapan kali ini rupa-rupanya diganjal sehingga memaksa poin bergeser kali ini. Genap tak tinggal ya. Ini menjadi 10-16 kali ini. Lepas 10-16 kali nomor kebelakang siapa dia? Satu percobaan sebelah kanan kiri kali ada siapa di sebelah kanan kembali? Satu percobaan nomor 8 kali solid tutup di pendung sehingga berpindah kembali poin untuk anak-anak Reso menjadi 17-10 kembali mundur ke belakang saksi terandalan Reso kali ini bulan kembali mencoba percobaan kembali. Kembali menurun ke belakang kali ini di anak kecil Hursang Abong mencoba kembali satu percobaan sorotan Triska kali ini setelah percobaan belakang masih bisa dikembalikan sorotan kembali kembali lagi kali ini Liong kembali untuk anak-anak Bibi yang menjadi 12-17 Liong bukan di Ciamis masih kali ini wali pegang dengan FTB konsentrasi disodorkan kembali Rini kali ini Wulan kembali disodorkan satu percobaan kali ini terbaca kembali Adel Mila kembali satu percobaan rupa-rupanya kali ini sulit untuk dibendung satu hentakan salah satu pemain dari FTB kali ini menghasilkan poin kembali menjadi 13-17 masih kembali menurut belakang siapa dia konsentrasi kali ini sekian lancarkan kurang sempurna sehingga poin gratis kembali diberikan untuk anak-anak RSU menjadi 18-13 masih kali ini ke belakang nomor 8 sempatkan sorakan kembali ada siapa di sana masih sempatkan sorakan kembali satu kesempatan tangan Ri kembali terbaca kali ini Leo satu gerak di pundi tangan Triska kali ini kurang sempurna sehingga poin kembali bertambah untuk anak-anak Pierre menjadi 15-18 hasil dari saksikan dari Pierre siapa dia nomor 12 sempatkan kembali sorotan kali ini ada Wulan di sana. Liong. Jadi Liong. Liong namanya kali ini menambah poin kembali untuk anak-anak PB menjadi 16-18. Masih kembali menolakang. Jadi momok kembali kan. Sorakan kembali ada Priska kali ini. Satu pada simbol cepat dilontarkan sehingga menghasilkan poin kali ini bergeser untuk anak-anak RSU menjadi 19-16 lepas 19 tambah sekali berbelakang nomor 12 kali ini mencoba kembali berlancaran namun kali ini satu percobaan shot yang dilancarkan kurang sempurna sehingga poin kembali bergeser untuk anak-anak PB menjadi 17-19 kali ini sampai Leong kembali mencoba satuan namun kali ini sudah dikembalikan lagi-lagi poin untuk anak-anak Pibe menjadi 18-19 masih kali Leong mencoba kembali sodorkan ada Wulan kembali satu kembali masih diselamatkan sodorkan kembali ada siapa di sana angkat kembali Wulan sodorkan apung 10 kali ini kali ini satu gerak itu boleh kali ini masih main poin untuk anak-anak Hesini 2-18 baik kembali memang kembali berjalan kebelakang dari RS dan Jari bergerak kebelakang yang satu kosan dari Sebang Simalo lihat ketika Abi Pada Master kerja lakukan dapat tertulis dari situ kembali kali oi satu pada 4 satu kembali kali sampai dari PB kembali menggeser poin 19-20 19-20 penyetir lagi bergerak ke belakang satu asis untuk mencari ke Indonesia kembali satu konsentrasi maksimal itu saya sudah tinggal pas di nanti kita langsung gelap kita lihat angka tinggi
Kembali dia dengan seperti cukup baik atas anjay. Satu pengembalian kita lihat bagaimana ini. Kembali satu primor Allah. Satu pengembalian apa yang terjadi? Satu dan tempatan bola berpukul kapan apanya Haifa kembali menggeser poin. 21-19. 21-19 kali ini legend dari Kabupaten Ciamis. Balik. Sampainya seorang Rini di belakang. Timang-timang adikku sayang yang bertemu 3 Rini. Lepas sudah ada seorang korok atas ini. Au! Masih dapat terbaca sampai dulu kita lihat. Satu timor. Satu. Dua. Apa yang terjadi? Satu. Woi. Kembali bergeser 22-19. 22-19 kembali ini bergerak ke belakang. Kasuk ancaman nampaknya dari seorang ini kembali konsentrasi. Lihat tinggi kembali penawar sambil jalan dengan layong. Akan tinggi air. Nampaknya mau ini akan tidak boleh hantar kebunan ajarin dari seorang Allah. Akan tinggi PG. Kita lihat nampaknya satu seorang ada kembali yang terjadi. Dua kelompokan sehingga boleh kembali bergeser menjadi 23-19. Ukur kembali 4 poin RS Gunung Ciamis. Kita lihat seorang Rini kembali bergerak ke belakang. Lepas sudah bergerak Liong. Satu di sejak kurang baiknya serang Liong kembali dapat satu peluang untuk RS Gunung Ciamis. Tapi saya nampaknya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Sehingga poin kembali bergeser 20-23. Kita lihat kabar Gunung 13 kembali PB. Bergerak ke belakang kontrak kental di Kalaya. Bagaimana apa yang terjadi? Nala angkat tinggi Allah. Masih jinak ke tengah lawan. Kita lihat bagaimana bola apa yang terjadi Haifa. Oh. Sayang satu bola Haifa banyak keluar lapangan sehingga poin kembali bergeser 21-23. 21-23 bagaimana para YouTuber? Satu pertandingan cukup menarik di sore hari ini. Yang pada semifinal pertama mempertemukan PB Voltas baik yang mana merupakan Kota Tasikmalaya berkolaborasi hebat bersama Awahyu baik luar biasa yang mana kali ini kembali mundur ke belakang nomor punggung 13 dengan nomor 21-23 waktu makan itu saya 1-2-3 konsentrasi lepas sudah satu ancaman ada satu penyelamatan Reva angkat ini. Apa yang terjadi? Satu pengembalian, satu center bola nampaknya kembali menggeser poin penting untuk lawan. 22-23. 22-23 dengan satu poin untuk disamakan kedudukan. Lihat satu rigid yang cukup baik, lihat angkat tinggi. Hoi! Satu dah lima nanti cicing wae, aneh ai mau mudah. Nampaknya salah Haifa kembali menggeser poin 24-22. Satu poin di muka untuk menghabiskan kita lihat. Woi, libur ambil. Sebelah sana Rusi. 1-2-3 konsentrasi Rusi lepas. Dia ke tengah lawan. Angkat tinggi Nala. Anjay. Poin ke Sherwin. Dengan baik sila poin kembali. Dihabiskan di set yang ke-2. 25-22.